Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini juga, kita akan berdiskusi, sharing dan saling berbagi informasi, yaitu mengenai persamaan antara Lesti Kejora dan Hari Jambi. Pada video ini kita akan mengupas secara tuntas tentang persamaan kedua pasangan yang diprediksi bakal berjodoh tersebut. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share dan tekan tombol loncengnya. Oke, langsung saja kita akan melihat mengenai persamaan kedua pasangan tersebut. Persamaan yang pertama, saat masih menjadi peserta, ayahnya sama-sama seorang sopir mobil. Persamaan yang kedua, yaitu semenjak masih menjadi kontestan, sudah diprediksi bakal menjadi calon juara. Persamaan yang ketiga, yaitu sama-sama terlahir dari keluarga yang sederhana. Persamaan yang keempat, yaitu sama-sama pintar ngaji dan memiliki basic agama yang kuat. Persamaan yang kelima, yaitu sama-sama suka genre musik dangdut. Persamaan yang keenam, yaitu semenjak dari kecil sudah bernyanyi dari panggung ke panggung. Persamaan yang ketujuh, yaitu sama-sama menyukai lagu religi. Persamaan yang nomor ke-8, yaitu sama-sama menyukai lagu daerahnya sendiri. Persamaan yang ke-9, yaitu memiliki sifat yang hampir sama. Persamaan yang ke-10, yaitu sama-sama pernah merasakan cinta yang sia-sia. Itulah 10 persamaan antara Lesti Kejora dan Hari Jambi, yaitu pasangan yang diiming-iming bakal berjodoh tersebut. Itu saja informasinya yang bisa kami berikan kepada kalian semua. Jangan lupa untuk terus mendukung Hari dan jangan lupa untuk mendukung channel ini. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.